Halo gamers, balik lagi bersama aku. Kali ini aku mau main game DLS 2022 lagi. Di sini aku akan melawan tim Real Madrid yang memiliki pemain yang hebat. Kira-kira gimana keseruannya? Langsung saja kita tonton video ini. Buat teman-teman yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe ya. Nah, di sini sebelum kita main, kita mengganti pemain dulu. Di sini Giroud aku ganti dengan Luis Suarez dari Uruguay. Dan langsung aja kita mulai pertandingan antara Real Madrid melawan Haryanto Gaming. Match yang sangat menegangkan banget karena kita melawan tim yang kuat dan hebat. Tim yang memiliki pemain-pemain yang hebat, yang bagus. Oke, di sini kita mau melawan tim Real Madrid. Di sini tim Real Madrid ada Casemiro, Lukaku, Junior, Widi, bagus-bagus pemainnya. Kita ada Suarez sama Rashford, Sliung, Oke, Barella, kemudian ke Haji, Pique, kita Pique ke Perez, Di Marcos, Marcos umpan panjang ke Luis Suarez, aduh gak nyampe. Oke, Tierney diumpan ke Sliung, Sliung. Apakah sampai? Aduh, nggak sampai. Ya, jadi tangkap oleh kiper Courtois dari Belgia ya. Oke. Nice. De Marcos. Oke. Diumpan ke Rashford. Jelek. Aduh, masih bisa ditepis sama kiper Courtois, guys. Peluang yang sangat baik sama tim ini. Nah, De Marcos. Head. Oke, nggak bisa akhirnya depan lagi. Nice. Aduh mah, offset. Duh, Suarez pas kakinya udah keluar semua badannya ke back terakhirnya dari tim Real Madrid. Tuh offset guys. Kalau nggak bayo. Setelah semangat. Ya. Yeah. Ayo. Yuk kita tahan. Oke, Asliung berhasil diumpan ke Haji, ke Barella, De Marcos. Oke, aduh terlalu depan. Oke, gak masalah, yuk. Rashford, apa bisa rebut? Gak bisa. Suarez. Oke, Barella berhasil. Diambil lagi. Aduh mah guli. Ah. Yang ngegulin Romelu Lukaku lagi, pemain Belgia yang bagus tuh. Iya, iya, iya. Yo, yo, semangat yo, reset. Oke. Okay. Nice, Hajut. Pique. Konate. Ke Tierney. Oke, Tierney umpan panjang Rashford. Aduh, nggak sampai Suarez. Oke. Waspada guys, waspada. Oke. Yo, reset. Yo, jar Tierney. Aduh. Bisa direbut lagi. Ah, nggak apa-apa. Yang penting ganggu pergerakan lawan, jangan sampai enak banget. Dapat bola terus. Ah. Oh, ternyata. Oke, ke Konate. Konate umpan panjang ke Di Marcos. Di Marcos Rashford. Oke, kembali lagi ke Pique. Aduh, nggak sampai. Oke. Bisa ngejar. Aduh, nggak bisa. Di Marcos. Aduh, nggak dapat pula. Oke, babak pertama sudah berakhir. Kita masuk ke babak yang kedua. Di sini aku mau ganti pemain. Rashford aku ganti sama Messi. Oke. Nice. Oke, yuk rebut. Aduh. Sliung. Keret Pique. Sip, bisa akhirnya. Oke, Perez. Di Marcos. Marcos umpan depan. Oke, Messi. Aduh. Bisa direbut kembali. Oke, yuk. Cover, nice. Konate, selidingannya mantep banget.
tacklingnya bagus. Oke, diumpan ke Suarez. Suarez. Oke, Suarez. Oh, masuk gol, guys. Mantap. Keren. Oke. Replaynya sangat luar biasa. Individu dari Luis Suarez yang sangat luar biasa. Gol akhirnya bisa mencetak satu gol dan membuat skor imbang 1-1, guys. Nice. Oke, ganti ternyata. Oke, kita ganti juga. Suarez aku ganti sama Gejesus. Oke. Terus Ashley Young aku ganti Mane. Nice, dua pemain lincah kita. Good. Semoga aja dengan masuknya tiga pemain baru bisa menggebrak pertahanan dan bisa mencetak gol ke gawang lawan. Oke, Messi. Aduh. Salah pencet. Oke. Widi. Bisa gitu. Tahan guys. Yo, tahan. Tahan guys. Oke. Aduh. Asah. Kok gue lagi luka, aku lagi yang ngegulin. Bah. Gila. Waduh, yuk. Konate ke Tierney. Mane. Oke. Aduh. Sih, kiper duluan yang nyampe. Mane lagi. Crossing. Oke. Aduh, enggak dapat lagi. Oke. Yuk. Tahan. Nice. Aduh. Duh. Oke. Aja. Alah. Di Marcos. Messi. Aduh, dilanggar pula si Messi. Oh, tidak. Kurang beberapa menit lagi, guys. Yo, semangat. Aduh, enggak kena pula. Aduh, duh. Okay, Jesus. Mana kejar. Yo, kejar. Nice. Oh, tidak. Skor berakhir 2-1 dengan kemenangan Real Madrid, guys. Nostrai. Tetap semangat dan jangan putus asa. Pokoknya setiap match pasti ada pembelajarannya. Di sini kipernya tidak selincah yang aku kira. Oke, guys. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.